أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalah Hadis. Na'am barakallahu fikum, yaitu kitab At-Tuhfah Ar-Rasyidah fi Tawdih Al-Mabadi' Al-Mufidah fi Mustalah Al-Hadis, karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Sekarang kita akan masuki pembagian yang berikutnya, yaitu pembagian seputar hadis sahih. Sudah kita ketahui bersama bahwasannya hadis sahih terbagi menjadi dua, sahihun lidzatih sama sahihun li ghairih. Sahihun lidzatih sama sahihun li ghairih. Kita lihat apa definisi sahihun lidzatih dan sahihun li ghairih. Kata beliau, aksamu, halaman yang ke 26 itu, antum lihat baik-baik bawah itu. Aksamuhu, pembagiannya, yang qasimul hadisus sahihu min khilali ta'rifis sabiq ila qismain. Hadis sahih terbagi menjadi dua, ditinjau dari naam barakallahu fikum definisi yang sudah kita lewati. Terbagi menjadi dua. Pertama, sahihun lidzatih, itu sahih lidzatih, wa huwa mattasala sanaduhu bin naqli adlin tamid dabti min ghair shududin wala illatin. Ini masyhur, ini definisi ini sering antum dengar. Sahihun lidzatih itu adalah itu hadis yang bersambung sanadnya dengan apa? Dengan penukilan seorang perawi yang adlin, memiliki sifat adalah tamid dabti, kekuatan kecermatan hafalannya sangat sempurna. Min ghairi syudzudin wala illatin. Kemudian hadis tersebut tanpa ada na'am barakallahu fikum syudzud, keganjilan di dalamnya, tanpa ada illah, penyakit, cacat yang bisa merusak. Itu definisi apa? Sahihun lidzatih. Sahihun lidzatih. Na'am. Kemudian berikutnya sahihun li ghairi. Ma'ruf insyaallah ya. Yang selama ini yang antum hafal dalam matan baikuniyah atau yang semisalnya, kalau disebutkan sahih itu biasanya seringnya itu sahihun lidzatih. Nah, kita lihat sekarang sahihun li ghairi. Nah, sahihun li ghairi, kita lihat apa yang kata beliau. Sahihun li ghairi wa huwa mattasala sanaduhu bin naqli adlin khafifi dabti qalilan idza tutida. Naam, min ghairi syudzudin wal illatin. Ini bedanya. Kalau sahihun li ghairi itu adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan seorang perawi yang memiliki sifat adalah khafifi dhabti. Kekuatan hafalannya itu ringan. Kecermatan, ketelitian hafalannya itu ringan. Paham ya? Nah, maksudnya di bawah derajat apa? Perawi yang sahih tadi itu. Qalilan, kata beliau. Idza tu dida, apabila masih memungkinkan untuk dikuatkan. Paham ya? Dikenal dengan hadis hasan lidzatih. Naam. Min ghair syudzudin wal illatin, tanpa adanya. Na barakallahu fikum syudzud, tanpa adanya illah qadihah, penyakit yang bisa merusak. Paham maksudnya ini? Nah, sahihun li ghairi ini dikenal dengan apa? Istilah lainnya hasanun lidzatih. Paham belum? Hanya saja bedanya kalau hasanun lidzatih itu yang memang hasan lidzatih. Tapi kalau sahih li ghairi itu terkumpul. Terkumpul. Jadi banyak hadis yang hasan li dzatih tadi itu dikumpulkan, akhirnya menguat menjadi sahihun li ghairi. Paham maksudnya ini ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Kata beliau di situ, perhatikan. Naam. Fa huwa fil haqiqah, pada hakikatnya sahihun li ghairi itu adalah, perhatikan kitabnya ya. Pada hakikatnya sahihun li ghairi itu adalah hasan lidzatih, al-hasan lidzatih, yaitu hasan nam secara apa? Secara zatnya. Idza ta'addada turuquhu aw syawahiduhu, apabila jalan-jalannya itu disebutkan banyak dan juga ada syawahidnya, penguat-penguatnya. Paham maksudnya? Jadi kalau antum jumpai kok
dikenal dengan hadis, hadisnya apa? Hadis sahihun li ghairihi, itu berarti sama dengan hasan li dzatihi. Hanya saja kalau hasan li dzatihi kan satu. Tapi kalau sahihun li ghairihi itu hasan li dzatihi dikumpulkan sehingga menguat menjadi sahihun li ghairihi. Naam. Kata beliau, wa inna ma hukima lahu bisihah. Kenapa kok dihukumi dengan sahih padahal hasan li dzatihi? Li'anna khifat adzabtir rawi in jabarat bi kasrati turuq, masyaallah. Dikarenakan ringannya kekuatan hafalan perawi tersebut, in jabarat, bisa terkuatkan atau menguat bika surati turuk, dengan banyaknya jalur atau jalan yang dikumpulkan itu. Paham maksudnya? Kalau satu ya hasan idzati, tapi karena hasan idzati dikumpulkan, nah barakallahu fikum, jalannya banyak, akhirnya menguat, menguat dan naiklah tingkatannya menjadi sahihun li ghairi. Naam. Falam yabqa lil khiffah atharun fi qusurihi an rutbatil sihah, masyaallah. Kata beliau, maka tidak tersisa lagi keringanan tersebut, yang ringan hafalan dari itu, atharun, enggak tersisa bekas sedikit pun fi qusurihi, di dalam kekurangannya, an rutbatil sihah, dari tingkatan hadis sahih. Apa maksudnya? Jadi karena berkumpulnya, terkumpulkan apa? Dikumpulkannya jalur-jalur yang banyak tadi itu, yang semuanya hasan lidzatih, akhirnya menguat, menguat menjadi apa? Sahihun li ghairihi. Jadi mudah sekali. Nah, mudah sekali ya cara memahaminya. Nah, antum lihat bagannya itu, al hadis sahih terbagi menjadi dua, sahihun li dzatih sama sahihun li ghairihi. Dua-duanya hujjah, enggak usah bingung. Dua-duanya adalah hujjah. Misal contohnya, misalul hadis sahih li dzatih, contohnya hadis yang sahih li dzatih, ma akhrajahu al-Bukhari sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, haddatsana Adam, Adam bin Abi Iyas. Naam, istiqah. Qala haddatsana Syu'bah, Syu'bah bin Hajjat Abu Bustam, Amirul Mukminin fil hadis, thiqatun hafidun mutqin. Qala haddatsana Qatadah, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Abu Al-Khattab. Beliau juga istiqah, sabtun. Naam. Qala sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahmatullahi alaih, beliau mengatakan, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, al-buzaqu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Meludah di dalam masjid itu adalah kesalahan. Dan kafarahnya, tebusannya untuk menebus menghilangkan kesalahan tersebut apa? Dafnuha. Apa dafnuha? Nah, apa dafnuha? Menimbunnya. Menimbunnya atau nah barakallahu fikum, menimpanya dengan tanah. Kenapa kok bisa? Karena saat itu masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lantainya terbuat dari tanah, walaupun ada pasir-pasir sedikit. Kalau ada ludah tinggal ditimpakan aja. Tinggal ditimpakan, tinggal ditimbun. Tapi kalau zaman sekarang kan keramik atau granit seperti ini kalau mudah nampak, sehingga dipel. Pael dibersihkan. Paham maksudnya ya? Kalau antum ngambil tanah dari luar, antum timbun malah tambah apa? Tambah kotor. Nah, jadi melihat si konpat, situasi, kondisi dan tempatnya. Nah, wal hadis rawah Muslim, hadisnya rawah Muslim. Bagannya itu antum lihat biasa makin tahu siapa sebenarnya para perawi yang menghantarkan hadis tersebut sampai kepada kita. Antum lihat tingkatan pertama, Anas bin Malik, sahabiyun, wa rutbatus sahabah a'la maratib al-adalah wa tawsi'ik, masyaallah. Tingkatan sahabat itu adalah tingkatan yang paling tinggi tingkatannya. Adalahnya paling tinggi, kesikohannya juga paling tinggi. Berikutnya, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abu Al-Khattab, thiqatun sabtun. Naam, sami'tu, beliau mendengar. Mendengar dari siapa tadi? Mendengar dari Anas bin Malik. Syu'bah, Syu'bah bin Hajjat Abu Bustam, Amirul Mukminin fil hadis. Naam barakallahu fikum, Amirul Mukminin fil hadis. Syu'bah bin Hajjat Abu Bustam Amirul Minin hadis, beliau apa? Siqatun hafidun mutskin. Nah, beliau juga mendapat hadis tersebut dari Qatadah bin Di'amah. Kemudian Adam bin Abi Iyas, Adam bin Abi Iyas siqatun. Nah, beliau juga meriwayatkan dari na barakallahu fikum Syu'bah. Qala al-Bukhari imamun hafidun. Imam Bukhari ma'ruf, imamun hafidun, dikenali dengan Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan, karena tidak diragukan lagi kekuatan hafalannya. Berapa hadis yang beliau hafal? Naam, ahsan,
mi'atu alfi hadithin sahihin wa mi'atai alfi hadithin ghair sahih. 100 ribu hadith yang sahih dan 200 ribu hadith yang tidak sahih beliau hafal juga. Termasuk bukti yang sangat nampak bahwasanya beliau sangat kuat sekali hafalannya ketika beliau diuji apa? Di mana? Baghdad. Datang ke Baghdad diuji oleh 10 orang muhaddis. Masing-masing sudah dipilih. Menyebutkan apa? Hadis yang ada sanadnya dibolak-balik sanadnya itu loh. Diambil dari sana dari sini akhirnya diputar-putar dibolak-balik genaplah menjadi 100 hadis dibolak-balik semua. Tanyakan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari cuma menjawab lah adri aku enggak tahu. Akhirnya apa orang-orang sempat ngomong, bagaimana ini katanya Bukhari ini orang penghafal, kuat hafalan, tapi kok enggak tahu ya? Ternyata mereka enggak tahu di balik ucapan enggak tahu tersebut, Imam Bukhari itu menyimpan sesuatu yang sangat besar. Maksudnya apa? Enggak tahu kalau sanadnya seperti itu. Itu keliru sanadnya. Disebutkan yang kelirunya, disahihkan lagi Imam Bukhari itu keliru yang benar seperti ini. Haddatsana fulan, haddatsana alan, keliru. Yang benar ini, haddatsana fulan, haddatsana alan. Sampai 100. Dibenarkan semua, disahihkan, ditashih lagi oleh Imam Bukhari. Akhirnya mereka mengakui keimaman Imam Bukhari. Masya Allah. Naam. Kita lihat itu, kata beliau, fatawaffarat fi hadzal hadits syurutus shihhah al-khamsah. Maka terpenuhilah pada hadis ini 5 syarat hadis sahih. Nah, pertama, fal isnadu muttasil, sanadnya bersambung. Wa siyaghus sama' fihi sami'tu haddatsana. Dan bentuk yang menunjukkan sana mendengar adalah wasami'tu atau haddatsana. Karena ketika dia mengucapkan haddatsana telah menceritakan kepada kami, berarti otomatis dia mendengar, kesimpulannya seperti itu. Nah, karena apa? Karena dia berani ngomong haddatsana. Ya, seperti itu. Kalau dia ternyata enggak mendengar, berdusta. Yang kedua, wa jami'ur ruwat 'udul. Semua para perawi itu 'udul, memiliki sifat adalah mustaqimus sirah. Nah, mustaqimu as-sirah alladhi yajtanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala as-shagha'ir. Naam. Yang ketiga, wa kadzalika hum dhabituna dhabtan taman fa hum siqatun wa arfa'. Seperti itu pula mereka adalah dhabitun. Dhabitun, mereka adalah orang-orang yang barakallahu fikum sangat kuat hafalannya, sempurna kekuatan hafalannya, kecermatannya, ketelitiannya. Mereka adalah orang-orang yang siqah. Orang-orang siqah wa arfa', bahkan lebih tinggi derajatnya daripada siqah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat yang nomor 4, wal haditsu laisa bisyadin. Hadisnya juga tidak hadis yang syad yang ganjil. Yang 5, walaysa bi'al. Kemudian hadisnya juga tidak ada penyakit yang merusak. Nah, itu sekedar contohnya. Berikutnya, misalul hadis sahih li ghairi. Contohnya hadis yang sahihun li ghairi, sahih nam dikarenakan yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Dia secara sendirian tidak dikatakan sahih, tapi karena bersama yang lainnya dikumpulkan berbagai macam dan juga berbagai macam serta berbagai mata berbagai jenis riwayat atau jalan-jalannya, akhirnya apa, menguatlah menjadi sahihun li ghairi. Wa illa aslinya apa tadi? Asal li dzatihi. Naam. Baik, kita lihat di sini. Asbihu bisubhi fa innahu a'dhamu li ujurikum aw a'dhamu lil ajri. Masyaallah. Salatlah subuh ketika benar-benar waktu subuh itu sudah masuk dan bahkan apa, cahaya sudah mulai apa, merekah. Merekah itu sudah mulai, nah barakallahu fikum, nampak seakan-akan mulai agak terang. Karena apa? Karena disebutkan dalam hadis itu ketika Rasulullah SAW itu selesai salat subuh dalam keadaan apa? Ghalas. Ghalas itu ya'rifu ar-rajulu jalisah. Orang tahu kalau yang duduk di sebelahnya itu si fulan. Padahal enggak ada lampu. Ini remang-remang, tahu remang-remang itu? Remang-remang. Kalau misalnya posisi enggak ada lampu, gelap itu kan enggak nampak. Tapi kalau pagi, pagi misalkan habis subuh kemudian posisinya nah barakallahu fikum sudah benar-benar masuk fajar, itu kan habis subuh kalaupun enggak ada lampu kan sudah ada cahaya dari luar. Sehingga remang-remang nampak. Si fulan, si alan misalkan, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya benar-benar dilakukan dalam keadaan pagi. Pagi tapi masih fajar ya, tapi ya, masih fajar. Jadi kalau dilakukan di awal malah justru kurang tepat karena biasanya orang awam itu kan lebih duluan mereka. Allah musta'an. Fa innahu a'dhamu li ujurikum, karena sesungguhnya itu lebih agung untuk pahala kalian atau lebih besar untuk pahala kalian. Faqad rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi min tariqain kilahuma hasanun an 'Asim bin Umar bin Qatadah bin Nu'man. Hadis ini diriwayatkan dari dua jalur. Kedua-duanya hasan, bagus. Naam.
An Asim, dari Asim bin Umar bin Qatadah bin Nu'man, an Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagannya itu, melihat bagannya itu, paling pertama sahabatnya Rafi' bin Khadij, turun ke bawah Mahmud bin Labid, turun ke bawah Asim bin Umar. Nah, dari Asim bin Umar antum lihat itu, nah ada Muhammad bin Ishaq, ada Abdah bin Sulaiman, ada Hanat As'ana barakallahu fihi Ashari, ada juga Muhammad bin Ajlan, Sufyan bin Uyainah, Ishaq bin Ismail. Itu semuanya apa? Para perawi yang mengambil dari Asim bin Umar. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian antum lihat sebelahnya itu, yang bahkan sebelahnya itu, kalau dari Abu Dawud urut-urutannya naik ke atas, Ishaq Siqah, Sufyan Siqatun Hafid, Masya Allah, Ishaq bin Ismail Siqah, Sufyan Ibn Uyainah Siqatun Hafid, Ibn Ajlan Muhammad bin Ajlan, ini juga Saduq, Asim bin Umar Siqah, Mahmud bin Labid, enggak usah nanya lagi karena sahabat, paham ya? Nah, barakallahu fikum, tingkatannya sudah apa? Adalah dan Siqahnya paling tinggi sudah. Naam. Kemudian dari jalurnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Hanat bin Sari Siqah, Abdah Siqah, Siqah Sabtun, Ibnu Ishaq Saduq, Asim bin Umar Siqah, Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Mohon insyaallah ya, itu jalur-jalurnya. Faedahnya ini, min awsafir rawil hadis as-sahih, termasuk sifat-sifat perawi hadis sahih, Siqatun, satu. Siqatun Sabtun, jelas. Aw arfa, jadi Siqatun sudah jelas itu, Siqah ya. Perawi atau Siqah itu termasuk ciri-ciri perawi hadis sahih. Siqatun Sabtun, Masya Allah. Kalau Siqatun Sabtun Mutskinun misalkan, tambah kuat lagi. Paham ya seperti itu. Kalau sahabi enggak usah nanya lagi sudah. Paling tinggi derajatnya. Naam. Paham maksudnya ya? Naam barakallahu fikum. Ikhwani fi din azzan wa zakumullah, kata beliau, wa min awsafir rawil hadis hasan. Ini penting ini, patokannya. Termasuk sifat-sifat perawi hadis hasan, sodukun, sodukun yahim. Paham ya? Naam, soduk itu kalau terjemahan bebasnya itu, naam, dia itu suka berbuat jujur. Jadi jarang sekali dia mau berdusta. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Kemudian sodukun yahim itu kadang-kadang lah dia mungkin terjatuh atau yang semisalnya, cuman naam, posisinya sodukun yahim sama soduk ini posisi yang dikenal dengan sifat atau ciri-ciri perawi yang dikatakan hadisnya hasan. Soduk. Jadi karena kalau antum jumpai dalam kitab apa kemarin? Takribut Tahdzib. Takribut Tahdzib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih. Biasanya antum jumpai sodukun, siqatun. Nah, soduk itu ciri-ciri perawi hadis yang bagaimana? Hasan. Mahum insyaallah. Mahum Ah Yusuf. Mahum. Alhamdulillah. Ayo na'am. Ikhwani fi din azan wa zakumullah, kita ambil berikutnya. Al-Haditsul Hasan. Hadis Hasan sekarang. Ta'rifu, definisinya. Al-hasanu lughatan sifatun musyabbaha minal husn wa huwa al-jamal, masyaallah. Hasan itu secara bahasa adalah sifat musyabbaha dari apa? Minal husn, dari kata hasuna. Wa huwa al-jamal, yaitu keindahan. Indah, bagus, paham ya? Hasan, na'am. Wasilahan, secara istilah adalah huwa mattasala sanaduhu bi naqli adlin khafi bidhabti au dha'ifin munjabir min ghairi shududin wala illah. Itu keliru harakatnya itu. Man itu keliru, benar min ghairi shududin wala illatin. Masyaallah. Beliau juga Syekh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah ketika mendefinisikan langsung digabung juga. Digabung apa? Hasan li dhati sama hasanun li ghairi. Tahunya dari mana? Dha'ifun munjabir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Hasan secara istilah adalah hadis hasan, secara istilah adalah matasala sanaduhu, itu hadis yang sanadnya bersambung bin naqli adlin, yang dengan penukilan seorang perawi yang memiliki sifat adalah khafi bidhabti, yang kekuatan hafalannya, kecermatannya, ketelitiannya itu ringan. Enggak sempurna seperti yang pertama, ciri-ciri perawi hadis sahih. Au dha'ifin munjabir, atau dha'if, perawinya itu lemah, tapi lemah masih bisa dikuatkan. Paham ya? Nah, sebagian ada yang mengatakan menjabir, jadi tinggal dikembalikan aja. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, kalau dha'ifin menjabir, berarti bisa dikatakan dia apa? Nah, dha'if tapi masih bisa menguat. Paham ya? Nah, menguatkan yang lainnya,
Kalau mujabar berarti masih dikuatkan. Apa maksudnya ya? Jadi dhaifnya bukan dhaif yang jibdan, yang parah itu bukan. Min ghairi shudutin wala illatin, tanpa adanya keganjilan, tanpa adanya penyakit yang bisa merusak. Aksamu pembagiannya. Yang qasimul haditsul hasan min khilali ta'rif as-sabiq ila qismain. Hadis hasan itu ditinjau dari apa? 6 selah-selah definisi yang sudah kita lewati itu terbagi menjadi dua. Hasanun dzatih, hasanun dzatih, wa huwa mattasala ism wa huwa mattasala sanaduhu bin naqli adlin khafifi dhabti khaffa dhabtuhu. Itu pakai fi'il itu ya. Wa huwa mattasala sanaduhu bin naqli adlin khaffa dhabtuhu an mithlihi aw arfa minhu. Paham ya? Itu harakatnya keliru kelihatannya, ya kan Fajri? Ayo anak. Hasan dzatih itu adalah mattasala sanaduhu bin naqli adlin khaffa dhabtuhu an mithlihi aw arfa minhu min ghairi shudurin wala illatin. Ini hasan dzatih itu adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan seorang perawi yang memiliki sifat adalah yang kekuatan hafalannya itu ringan, enggak sempurna seperti yang sudah kita lewati. Nah, dari orang yang semisalnya, tingkatannya semisal dari orang yang menukilkan tadi itu, awar fa minhu, atau dari orang yang lebih tinggi kedudukannya. Tapi ingat, min ghairi shudurin wala illah, tanpa adanya apa? Shudud itu keganjilan, tanpa ada illah penyakit yang bisa merusak. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azdan wa azakumullah, kata beliau, fa huwa fil haqiqah as-sahihu li dhatih. Sama kan? Dibulak-balik sama aja. Padahal setelah hakikatnya yang namanya hasan li dhatih itu adalah sahih li dhatih. Karena ciri-ciri perawinya sama, ringan hafalannya itu loh. Dhabtnya ringan itu loh. Paham ya? Khafifud dhabti, kan itu. Idza khaffa dhabtu ba'du ruwatih, apabila sebagian para perawinya itu, nah, kekuatan hafalannya itu ringan. Enggak sempurna. Paham ya? Tidak seperti ciri-ciri perawi hadis yang sahih yang dikenal apa? Tamu dhabti. Paham maksudnya? Ya, nah, jadi kalau antum mau menyimpulkan yang paling mudahnya apa perbedaan antara hadis sahih dengan hasan, masalah dhabt, masalah kekuatan hafalannya. Kalau hadis hasan itu kan khafifud dhabti. Tapi kalau hadis sahih itu kan apa? Tamu dhabti, sempurna kekuatan hafalannya, ketermatannya, ketelitiannya, mau dhabt sadr atau dhabt kitabah sama. Nah, harus kuat. Fa huwa fil haqiqah dha'if alladhi lam yashtadda dha'fuh. Masya Allah. Dan kata beliau, apa anak kebablasannya, pada hakikatnya sahih lidzatih itu, hasan lidzatih itu adalah sahih lidzatih. Nah, berikutnya yang ba itu hasanun li ghairi sekarang. Yang dua hasan li ghairi. Wa huwa ma bihi dha'fun, itu hadis yang dalamnya ada dha'fun, ada kelemahan. Qadin jabara bi mutabi'in aw syahidin, masyaallah. Tapi hadis yang di dalamnya itu ada kelemahan, sudah apa? Tertopang, sudah terkuatkan dengan apa? Didatangkannya mutabi', dengan adanya mutaba'ah, sesuatu yang disusulkan, yang menguatkan atau syahid penguat, sama artinya ya, hampir mirip. Nah, mutabi' atau syahid maksudnya dikuatkan lagi, mungkin dapat dari syahid dari as-sunnah atau syahid dari Al-Qur'an, paham ya? Itu juga bisa menguatkan. Min ghairi shudutin wala illah, ini tanpa adanya shudut, tanpa adanya illah. Fa huwa fil haqiqah adh-dha'if alladhi lam yashtadda dha'fuhu, ini penting ini. Hasan li ghairi itu pada asalnya adalah hadis dhaif. Cuman yang dhaifnya itu enggak parah gitu loh. Paham? Berarti menunjukkan kalau dhaifnya parah enggak bisa dikuatkan lagi, enggak bisa ditopang lagi. Dhaifun jiddan biasanya, ya enggak? Nah, barakallahu, atau syadidud dha'f itu juga parah. Kita lihat sini, kapan hadis dhaif kok bisa menjadi hasan li ghairi? Na'am barakallahu fikum. Kalau hadisnya itu apa? Dhaifnya lam yashtadda dha'fu. Kedhaifannya itu enggak parah. Paham insyaallah? Ah, Yusuf. Na'am. Idza ta'addadat turuquhu, itu pun masih ada catatan lagi, apa? Kalau jalan-jalannya, jalur-jalurnya itu banyak, enggak hanya satu. Dikumpulkan, menguat, sesuatu yang lemah itu bergabung jadi satu, kan kuat itu loh ya. Nah, seperti itu, na'am. Contohnya antum tahu sapu lidi atau enggak? Sapu lidi itu kan ada yang agak patah, ada yang bengkok, misalkan kalau dipakai untuk nyapu satu lidi saja mungkin enggak kuat, tapi digabung dengan yang lainnya jadi kuat gitu loh. Paham ya? Untuk nyapu pun ya dapat gitu loh. Paham maksudnya ya? Itu permisalan saja. Nah, perawi yang dia itu dhaif tapi dhaifnya masih ringan,
ketika digabung dengan apa? Dengan jalur-jalur atau dengan jalan-jalan yang ada, akhirnya menguatlah dia. Aw syawahiduhu as-salihah li Jabri. Atau ada syawahid penguat-penguat yang lain yang layak untuk apa? Menopang dia atau menguatkan dia. Nah, didatangkan syawahid. Nah, barakallahu fikum, dari Al-Qur'an terkadang juga bisa. Dari As-Sunnah jelas. Wa innama hukima lahu bil husn. Kenapa kok dihukumi dengan hasan? Li'anna dha'far rawi in jabara birruwatil mutabi'in wal mu'ayyidin, masyaallah. Dikarenakan lemahnya perawi tersebut in jabara, menguat, tertambal, tertopang dengan para perawi yang diikutkan tadi itu dan para perawi yang mendukung tadi itu. Paham ya? Jadi al-mutaba'ah, mana diikuti para perawi-perawi yang lain, as-syawahid itu dengan apa? Pendukung-pendukung yang lain. Karena ada pendukung-pendukung tadi, ada penguat-penguat yang lain, akhirnya menguatlah hadis yang semula apa? Dha'ifun menjadi hasan li ghairi. Naam. Falam yabqa lidh-dha'fi atharan fi qusuril hadis an rutbatil hasan, maka tidak tersisa lagi bekas untuk kelemahan tersebut. Naam, barakallahu fikum, yang ada pada kekurangan hadis tersebut tidak apa? Tidak membekas. Naam, dari apa? Dari tingkatan hasan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kekurangan yang ada pada hadis tersebut, perawi yang lemah tersebut, itu tidak apa? Naam, barakallahu fikum, tidak sampai menghilangkan apa? Menghilangkan tingkatan hasan. Nah, maksudnya masih bisa ditopang dan menguat menjadi hasan, itu maksudnya. Naam. Al-hadithul hasan bagiannya itu ada dua, hasan lidzati, hasan li ghairihi, dah ma'ruf, sering terulang-ulang. Naam. Misal hadisnya kata beliau, hasan lidzatih taqaddama dimna sahih li ghairih. Sudah kita lewati contoh hadis yang apa? Hasan lidzatih taqaddama, sudah kita lewati dimna sahih li ghairih, pada kandungan contoh sahih li ghairih. Ya sudah kita lewati ya. Naam. Apa tadi? Contohnya tadi itu asbihu bisubhiyyatin. Asbihu itu asfiru. Benar-benar sudah mulai seakan-akan cahaya itu mulai terang gitu loh. Jadi enggak ada salahnya kalau misalnya jam 5 itu memang udah bagus itu, karena selesainya mungkin jam 5 seperempat atau jam 5 lebih seperempat lebih lagi enggak masalah, karena kalau antum lihat luar sudah mulai terang itu. Paham ya? Enggak terlalu terang sekali. Naam. Kita lihat misalul hadis hasan li ghairi sekarang. Contohnya hadis hasan li ghairi. Hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim salata marratin, masyaallah. Ini jangan dilupakan, ini kalau dzikir pagi dan petang dibaca ini. Ini termasuk dzikir yang sangat bagus ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ini hadis hasan. Hadisnya hasan karena sudah ditopang, menguat itu istilahnya. Nah, hasan li ghairi. Kita lihat di sini diucapkan berapa kali? 3 kali. Dengan menyebut nama Allah, zat yang apa? Yang tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakan bersama namanya, baik di bumi ataupun di langit. Wa huwas samiul alim. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas samiul alim. 3 kali dibaca. Lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih. Niscaya tidak akan menimpa orang tersebut apa? Suatu bala bencana yang mendadak, yang datang tiba-tiba sampai pagi harinya. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa man qalaha hina yusbih salat marrat, dan kalau seandainya dia mengucapkan di pagi hari 3 kali, lam tusibhu fat'atu bala'in hatta yumsi. Kalau pagi hari dia mengucapkan itu, niscaya dia tidak akan timpa bala secara mendadak sampai sore harinya. Jadi ini termasuk bacaan apa? Adkar sabah wal masa. Baca 3 kali. Apa maksudnya ya? Kita lihat hadisnya. Faqat rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi min halasi turuqin dha'ifatin. Dan sungguh hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dari 3 jalur, 3 jalan yang lemah. An Aban an Utsman bin Affan. Abba an Aban an Utsman bin Affan. Naam. In jabara dha'fu bi istima'iha, masyaallah. Tapi tertopang, terkuatkan, tertambal kelemahan tersebut dengan bistima'iha, dengan dikumpulkannya. Wartaqal hadis ila hasan li ghairih. Dan akhirnya hadisnya naik derajatnya menjadi apa? Hasan li ghairih. Bagiannya untuk melihat sendiri bagiannya itu Utsman bin Affan. Nah, dari beliau Aban bin Utsman. Nah, dari situ ada, nah, barakallahu fikum,
Ada tiga jalur, Abu Zinad, Muhammad bin Ka'ab. Ada yang mubham juga. Mubham termasuk ciri-ciri apa? Hadis dhaif, ya enggak? Naam. Kemudian berikutnya Abdurrahman, shadukun, taghayyara hifdzuhu. Naam, shaduk kemudian berubah apa? Mulai guncang dan berubah hafalannya. Naam, Abu Maudud, makbul, Abu Maudud, makbul. Ini jalurnya kalau diurutkan, paham ya? Diurutkan kalau dari satunya jalur itu, dari satunya Muhammad bin Bashar, Abu Dawud At-Tayalisi, Abdurrahman, shadukun, taghayyara hifdzuhu. Abu Zinad. Kalau jalur satunya, nah barakallahu fikum, Nasr bin Aslim, Lanyin, Anas bin Iyad, enggak diketahui, Abu Maudud, Makbul, Muhammad bin Ka'ab. Satunya Abdullah bin Maslamah. Abu Maudud, Makbul, satunya mubham. Ini termasuk ciri-ciri apa? Hadis yang lemah. Nah, tapi karena dikumpulkannya akhirnya menguat menjadi apa? Hasan li ghairina barakallahu fikum. Ikhwani fid din azan jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat pertanyaan itu, as'ilatun. Al-as'ilah, pertanyaan-pertanyaan. Ma huwa al-hadithul maqbul wa ma hukmuhu wa ma aqsamuhu? Sudah kita lewati. Hadis maqbul itu apa sih? Hadis yang diterima. Kenapa diterima? Karena na barakallahu fikum, kejujuran orang yang mengkabarkannya. Ya kan? Sidqu al-mukhbir bihi itu. Nah, barakallahu fikum. Hukumnya bagaimana? Ya yuhtaju. Diamalkan. Diambil, diamalkan, jadikan hujjah. Nah, pembagiannya apa? Hadis makbul itu ada berapa? Makbul. Ada dua. Sahihun sama hasanun. Berikutnya, ma ta'riful hadis sahih lughatan wa istilahan wa ma hi aqsamu? Panjang ini kita globalkan aja. Apa definisi hadis sahih lughatan? Lughatan itu didu sakim, ya enggak? Lawan daripada penyakit. Sahih sehat, sakim sakit. Nah, wastilahan matasala sanaduhu bin nakli adlin tamid dabti bi ghairi shududin wala illah. Nah, pembagiannya ada berapa? Hadis sahih ada dua, sahihun lidzati sama sahihun li ghairi. Berikutnya, ma hiya syurutul hadis sahih? Sudah kita lewati dalam definisi. Mal murad bil adalah wa dabat. Apa yang diinginkan adalah dan dapat adalah definisinya bermacam-macam, berbeda-beda. Kalau yang disebutkan oleh beliau di sini adalah orang yang bisa menjaga apa? Muru'ah dan juga harga dirinya. Dan juga apa? Meninggalkan sebab-sebab yang menuju kepada kepasikan. Meninggalkan perjudian, meninggalkan khamer, meninggalkan perzinaan atau yang semisalnya. Nah, kemudian kalau dapat ada berapa kemarin? Ada dua. Dabtu as-sadr sama dabtu al-kitab. Sudah kita lewati. Dabtu as-sadr itu hafalan, kalau dabtu al-kitab tulisan. Wa amma anwa'ud dabat sudah kita lewati juga. Itu bukan wa amma yang benar, wa amma yang benar. Wa amma anwa'ud dabat itu hamzahnya itu enggak ada yang benar. Nomor 5, udzkur mitsalan li hadis sahih li dzatih wa akhar al-akhar li hadis sahih li ghairihi. Sudah kita lewati situ, tinggal dilihat sendiri. Berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya, ma ta'riful hadis hasan lughatan wa istilahan wa ma hiya aqsam? Sudah kita lewati hasan secara bahasa, sudah kita lewati. Matana barakallahu fikum, matasala sanaduhu binakli adlin khafifu dabti atau khafa dabtuhu min ghairi syududin wala illatin. Definisi hasan itu. Nah, kemudian terbagi menjadi apa? Terbagi menjadi berapa? Dua, hasan lidzati sama hasan li ghairi. Naam, ma huwal farik bainal hadis hasan lidzati wal hadis sahih lidzati? Apa perbedaan yang membedakan antara hadis hasan lidzati dan hasan hadis sahih lidzati? Bedanya apa sih? Bedanya sahih lidzati dengan hasan lidzati, bedanya masalah apa? Sahih lidzati dengan hasan lidzati masalah apa tadi? Masalah ad-dabt. Paham ya? Kalau sahihun lidzati apa? Tamu dabti. Paham ya? Tamma dabtu. Tapi kalau hasan lidzati apa? Khaffa dabtuhu. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Bedanya itu aja udah. Udzkur mitsalan hadis hasan li ghairihi. Sebutkanlah contoh-contohnya untuk hadis hasan li ghairihi. Bisa lihat sendiri di halaman yang tadi itu. Asilah yang terakhir. Dha' alamah. Letakkanlah tanda. Tanda apa itu? Tanda miring. Iya enggak? Apa istilahnya itu? Tanda apa itu? Tanda apa istilahnya? Tanda apa? Tanda pukul. Tanda pukul? Tanda miring kan? Tanda miring katanya ya. Tanda garis miring, garis miring, tanda garis miring atau silang. Maksudnya kalau silang itu keliru, garis miring itu benar itu loh. Nah, biasanya alamat sah biasanya gini, biasanya.
centang itu. Ma'ama yunasibuha minal ibarat al-atiyah, bersamaan yang cocok sesuai dengan ungkapan-ungkapan berikut ini. Pertama, antum lihat syartu ittisali sanad tasrihu kulli rawin an syekhi bila bisama, ini enggak mengharuskan. Bahkan bila bisama atau yang semisal dengan sama, haddatsana pun enggak masalah. Paham ya? Nah, sehingga ini silang atau centang? Silang. Ngam. Tapi kalau yang dimaksud beliau di sini adalah barakallahu fikum, na'am sama atau yang semisalnya bisa jadi benar. Yang kedua, syartul hadis sahih as-salamatu min jami'il ilal. Ini juga benar atau keliru, Abdullah? Benar? Selamat dari semua ilah atau ada rincian lagi? Ini kan ungkapannya enggak harus ada di sini. Enggak harus ada di sini. Semua ilah atau ilah yang qadhiha saja? Ilah yang qadhiha saja. Kalau ilah yang ghairu qadhiha enggak masalah. Nah, berarti silang atau centang ini, Ibrahim? Silang. Syartul hadis hasan, hifatu dabti jami'ir ruwat. Nah, ini juga tidak harus. Paham ya? Enggak harus semua perawi harus ringan. Kekuatan hafalannya enggak harus. Sebagiannya pun juga masuk. Enggak mengharuskan semuanya. Ada yang mungkin, ada yang iya, ada yang tidak, itu. Yang keempat, syartul hasan li ghairih, wujudu da'fin fi jam'i turuq. Nah, maru hasan li ghairih jelas adanya kelemahan pada semua jalur-jalurnya, dikuatkan, menguat, menjadi apa? Hasan li ghairih. Na'am. Nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.